Rifki. Ya, di sini pembuat keris di Kabupaten Sumenep. Ya, kita saksikan. Jadinya akan lebih unik dari ini. Kalau bikin sembarangan itu hasilnya nanti tidak akan bagus, tidak akan maksimal. Kalau untuk kelas yang halusan kayak gini, ini bisa satu bulan satu. Cuman nanti nilai jualnya itu jauh lebih tinggi daripada yang podium. Nah, cara mengeluarkan keris ini kan dipegang kayak gini ya. Terus kita menghormati. Ini bukan menyembah keris ya. Tolong dibedakan, ini bukan menyembah keris. Ini suatu penghormatan terhadap empu yang membuat keris ini. Akhirnya ini makanya ini ada, setiap keris mesti ada ininya. Ini ditekan. Tujuannya memang seorang empu biar tidak kena sama tangan kita gitu loh. Ya, ininya yang jalan. Oh, bukan ininya ya, Pak ya. Yang jalan yang kanan. Cantik dunia, tak mampu.
putih.